الحمد لله الذي حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحمد لله بنعمة تتم الصالحة. Segala puji bagi Allah karena dengan nikmatnya kita bisa menyempurnakan amal soleh. Dimana tidak terasa kita sudah berada di hari ke-23 ya bulan Ramadan ya. Menjelang detik-detik terakhir. Apakah di akhir bulan Ramadan ini atau selesai bulan Ramadan ini ada mama dadah. Ya, kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa yang telah kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan di samping itu melaksanakan qiyamul Ramadan pun akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua ya. Yang mana kita ketahui bahwasanya orang tua adalah orang yang sangat berjasa, ya, orang yang sangat berperan di dalam hidup kita ya. Kita seperti ini ya, semuanya karena jasa kedua orang tua kita, karena peran kedua orang tua kita ya. Tidak ada di antara manusia ya, atau seseorang yang sukses tanpa peran dari kedua orang tuanya. Kita lihat banyak orang-orang yang sukses, kita lihat siapa di belakangnya. Tentunya di belakangnya adalah peran yang begitu besar seorang ibu di dalam mengantarkan anak-anak yang menjadi anak-anak yang sukses. Kita lihat para ulama, di situ ada Imam Syafi'i dan yang lainnya. Mereka bisa sukses, mereka terkenang sampai sekarang, semuanya orang. Oleh karena itu anak-anak saleh dan salihah, karena peran orang tua inilah yang begitu penting bagi kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan hal tersebut. Bahkan didampingkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah. Assalamualaikum. Dalam surat Al-Nisa ya. Bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian atau sembahlah Allah, wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah engkau mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian dilanjutkan wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah atau berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Ya. Berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua bukan sekedar memenuhi tuntunan norma susila saja, bukan hanya sekedar memenuhi tuntunan kesopanan saja. Tetapi berdasarkan ayat tadi, kita berbakti kepada kedua orang tua adalah dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Banyak sekali ayat-ayat Allah yang memerintahkan kita agar senantiasa kita selalu ya berbakti kepada kedua orang tua kita ya. Selain itu dalam surat Al-An'am kata Allah, putus-putus. Ta'alau ya atlu ma harrama rabbuku bihi syai'a wa bil walidain. Assalamualaikum. Yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Nah, Mas udah jelas suaranya? Udah.
Yaudah, alhamdulillah. Ya. Banyak sekali ayat-ayat yang senada yang merupakan perintah agar senantiasa kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ya. Di antara ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu lah telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah firman Allah, perintah agar senantiasa kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita menjaga tutur kata kita, menjaga perilaku kita, jangan sampai tutur kata dan perilaku tersebut melukai kedua orang tua kita. Apalagi kedua orang tua kita murka atau marah, ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu ridallah fi ridha walidain wa suhtillahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak bagaimana dengan keridhaan orang tua kita, ya. Wa suhtillah, dan murkanya Allah terletak dengan murkanya kedua orang tua kita. Oleh karena itu anak-anakku yang saleh dan salihah, pentingnya kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua. Kita menjaga lisan kita, kita menjaga menjaga perbuatan kita, sikap kita kepada kedua orang tua kita. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ya. Rasulullah ditanya, "Ayu amali ahabbu ilallah?" Ya. Rasulullah ditanya, amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Kata Rasulullah, yaitu salat pada waktunya. Kemudian summa ayyun? Kemudian Rasulullah ditanya kembali, kemudian apa ya Rasulullah? Qala summa birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyun? Kemudian apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah, ya, yaitu kata Rasulullah SAW adalah berjihad di jalan Allah. Nah, ini anak-anakku yang saleh dan salihah, dari ayat-ayat yang tadi dan juga hadis yang tadi Puan bacakan, dapat diketahui bahwa dalam Islam birrul walidain atau berbakti kepada orang tua bukan hanya sekedar anjuran, tapi merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya. Sehingga hukumnya wajib. Sebagaimana kaidah dalam usul fikih bahwa hukum asal dari perintah adalah wajib. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka itu adalah perintah yang wajib kita lakukan. Ya. Kenapa berbakti kepada kedua orang tua dalam agama kita ini sangat mulia, memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua bukanlah sekedar balas jasa, bukan pula sekedar kepantasan dan kesopanan. Apa alasannya? Di antaranya dalam hadis yang tadi yang pertama bahwasanya, ya, di dalam hadis yang tadi disebutkan perintah birrul walidain, ini alasan kenapa kedudukan berbakti kepada orang tua ini sangatlah mulia. Ini alasan yang pertama dari ayat-ayat yang tadi dengan hadis yang tadi, bahwasannya perintah birrul walidain setelah perintah tauhid. Berarti bersanding dengan perintah tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidain ihsana. Ini sandingannya adalah tauhid. Kita beribadah kepada Allah, kita tidak boleh mensekutukan Allah. Ketika kedudukannya disandingkan dengan tauhid, berarti ini menunjukkan bahwasannya berbakti kepada orang tua itu atau berbuat baik kepada orang tua itu adalah perkara yang sangat urgen, adalah perkara yang sangat penting bagi setiap muslim, ya. Bahkan mendekati pentingnya tauhid seorang muslim. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, ya, alasan yang kedua sebagaimana dalam hadis yang tadi, yang paling dicintai oleh Allah, ya,
Tentunya setelah sholat, Rasulullah menyebutkan birrul walidain, kemudian Rasulullah menyebutkan jihad. Ini menunjukkan bahwasannya berbakti kepada orang tua lebih utama dari jihad fisabilillah. Ya. Lebih utama daripada jihad fisabilillah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Juga hadis tentang seorang laki-laki yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berjihad di jalan Allah. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya, ahai walidaka? Ya, kata Rasulullah SAW, apakah orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Dia berkata, na'am. Ya. Kemudian qala fa fihima fajahid. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau begitu datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka. Ya ini ya. Ini menunjukkan bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara yang sangat penting yang harus dijaga. Ya, selagi orang tua kita masih ada anak-anak yang soleh dan soleha, maka di sinilah kita harus selalu menjaga lisan kita, meringankan beban kedua orang tua kita. Ya, adanya kita seperti ini, kita udah besar dari kecil, bagaimana perjuangan seorang ibu ketika mengandung anaknya 9 bulan di dalam rahimnya. Kata Allah, hamalatu ummu wahnan ala wahnin. Ibu mengandung kita dalam kepayahan yang sangat, bahkan sang bayi ini dibawa kemana-mana kemudian untuk memperjuangkan anaknya terlahir di dunia. Ini dilakukan oleh seorang ibu. Betapa gembiranya ya, ketika anak tersebut terlahir. Rasa sakitnya hilang ya, di saat mendengar tangisan seorang anak. Ya, di saat mendengar tangisan kalian, rasa sakit yang diderita oleh seorang ibu tersebut hilang. Yang ada adalah kebahagiaan. Padahal kita tahu bahwasannya ketika seorang ibu putus-putus, Pak. Ketika ibu kita melahirkan kita, perjuangan antara hidup dan mati. Menahan stres, ya, tetapi anak-anak terobati dengan lahirnya kita. Kemudian setelah terlahir, ya kita dirawat, kita dibesarkan. Ya kita disapi selama 2 tahun, kemudian dibesarkan terus dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kecintaan. Oleh karena itu, marilah kita balas apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Tapi ingat anak-anakku yang saleh dan salihah. Sebesar apapun balasan yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita tidak akan pernah bisa mencukupi. Ya, tidak akan pernah bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Ya. Oleh karena itu, marilah kita bantu, kita ringankan kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi beban bagi kedua orang tua kita. Nah, itu diantaranya tadi 2 alasan. Ya, 2 ini adalah perkara yang penting di dalam agama Islam. Kemudian alasan yang ketiga. Apa putus banget? Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang seharusnya kalian sudah hafalkan, ya. Bahwasannya berbakti kepada orang tua birrul walidain merupakan pintu surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'di dzalikal bab aw ihfadhu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasuki surga, silakanlah sia-siakan orang tua kalian. Mungkin kalian pernah dengar kisah Uwais Al-Qarni, ya, kepada kedua orang tua. Dia hidup bersama dengan ibu yang buta.
Dia setiap hari menyiapkan perbekalan untuk ibunya. Dan suatu ketika ya ibunya pun ingin apa? Ingin melaksanakan ibadah haji. Kita tahu Uwais Al-Qarni adalah orang anak yang taat kepada Allah dan juga taat kepada orang tuanya. Tapi hanya satu yang belum dia bisa taati, dia belum bisa penuhi adalah keinginan ibunya untuk ya, keinginan ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, untuk pergi ke Mekah. Maka dia mencari cara bagaimana dia bisa membawa ibunya ke Mekah, berketawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian pada suatu ketika dia membeli seekor lembu. Ya. Nah, setelah membeli seekor lembu, dia gendong lembu tersebut ke tepi bukit, sampai ke bukit terus. Dari kecil lembu tersebut, dia gendong sampai lembu tersebut menjadi besar. Ya. Tentunya membutuhkan tenaga yang begitu besar, ya. Bahkan orang-orang mengira bahwasanya Uwais ini adalah sudah gila. Karena dia tiap hari menggendong lembu dari rumah ke bukit. Tapi rupa-rupanya apa yang dia lakukan adalah memiliki satu tujuan. Dia ingin menggendong ibunya pergi tawaf mengelilingi Ka'bah. Sehingga ketika dia merasa sudah kuat, maka dia gendong ibunya. Ibu yang buta tadi, yang udah tua renta tadi, dia gendong. Kemudian dia bawa tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian dia berdoa agar senantiasa dosa-dosa ibunya diampuni. Maka ibunya bertanya ketika mendengar Uwais Al-Qarni berdoa agar dosa-dosa ibunya diampuni. Ibunya bertanya, bagaimana dengan dosamu? Apa kata Uwais Al-Qarni? Kalau misalkan, kalau ibu telah masuk surga, maka cukup bagiku adalah keridhaan ibu. Ya, cukup bagiku adalah keridhaan ibu. Karena keridhaan seorang ibu, atau keridhaan seorang ayah dan ibu, ini adalah sangat penting, sangat menentukan masa depan kita. Kalau berada di atas ridho kedua orang tua kita, ya. Sama kalian belajar menuntut ilmu. Ya mintalah didoakan oleh kedua orang tua kita agar senantiasa kalian dimudahkan di dalam belajar. Ya. Nah, itu ya. Itu yang alasan yang ketiga. Kenapa berbakti kepada kedua orang tua adalah hal yang sangat penting? Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu pintu surga, ya. Merupakan pintu surga yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Ya, sebagaimana tadi hadisnya yang bawaan bacakan. Kemudian alasan keempat, ya. Kenapa birrul walidain ini adalah memiliki keutamaan, memiliki kedudukan yang penting dalam Islam? Cara bertawassul kepada Allah. Ya, tahu tawassul? Ada yang tahu tawassul itu apa? Ya, tawassul artinya mengambil perantara untuk mendapatkan keridhaan Allah atau pertolongan Allah. Ya. Di sini. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan tiga orang yang terjebak di dalam gua. Ya. Di sini ada tiga orang yang terjebak dalam gua, dia masuk ke dalam gua, kemudian gua tersebut tertutup dengan batu yang besar. Mungkin pernah dengar ceritanya ya. Tertutup dengan batu yang begitu besar sehingga dia tidak bisa keluar dari gua tadi. Kemudian mereka bertawassul kepada Allah dengan amalan-amalan mereka. Salah satu di antaranya ada yang berkata, "Ya Allah,
Sesungguhnya saya memiliki orang tua yang sudah renta, dan saya juga memiliki istri dan anak perempuan yang aku beri mereka makan dari penggembalaan ternak. Ketika selesai menggembala, ya, aku perah susu untuk mereka. Aku selalu dahulukan orang tuaku sebelum keluargaku. Lalu suatu hari ketika panen, aku harus pergi jauh dan aku tidak pulang kecuali sudah sangat sore, dan aku dapati orang tuaku sudah tidur. Lalu aku perahkan untuk mereka susu sebagaimana biasanya. Lalu aku bawakan bejana berisi yang penuh susu tersebut kepada mereka. Aku berdiri di sisi mereka, tapi aku enggan untuk membangunkan mereka. Ya. Padahal anak-anakku meronta, kata dia. Anak-anakku meronta di kakiku karena kelaparan. Dan demikianlah terus keadaannya hingga terbit fajar. Ya Allah, kata dia, jika engkau tahu aku melakukan hal itu demi mengharap wajahmu, demi mengharap keridoanmu, maka bukakanlah celah bagi kami, yang kami bisa melihat langit dari situ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menggeser batu tersebut. Sehingga sedikit celah yang membuat mereka bisa melihat langit. Ini diantaranya tawassul yang mereka lakukan. Ya, yang mereka lakukan, ya, berdoa dengan kebaikan yang dia lakukan kepada kedua orang tua kita. Ya. Jangan sampai kita senantiasa melukai hati kedua orang tua kita. Ya, kita lebih mementingkan yang lain daripada kedua orang tua kita. Dalam sebuah keluarga mungkin ada seorang anak lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Sehingga ibunya tersinggung dengan perbuatan anak tersebut. Ibunya marah, padahal anak tersebut adalah anak yang baik. Tapi suatu ketika setelah menikah, dia lebih mendahulukan istrinya, lebih mendahulukan keluarganya daripada ibunya. Sehingga pada akhir hayatnya, ingat, di saat akhir hayatnya, ketika ajal hendak merenggut, nyawa akan terpisah, tapi susah dalam sakaratul maut. Susah dalam sakaratul maut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah masih ada ibunya? Ya. Kemudian para sahabat mengabarkan orang ibu. Ya, dipanggillah seorang ibu, ibu tersebut tapi tidak mau datang. Karena dia merasa sakit, merasa tersakiti dengan sikap anaknya. Sekali, dua kali. Dan pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Ya. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar untuk meringankan sakitnya dalam sakaratul maut. Tapi ingat anak-anakku yang saleh dan salehah. Ya, melihat kondisi anaknya, walaupun ibu tersebut awalnya tidak mau memaafkan anaknya, tapi dia tidak tega anaknya mati dengan dibakar. Dan pada akhirnya dia memaafkan anak tersebut. Dan anak-anak tersebut meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Dalam kondisi yang dimaafkan oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu anakku yang saleh, banyak yang menimpa kaum, yang menimpa sebagian sahabat orang-orang terdahulu atau orang-orang yang sekarang. Ya, orang-orang yang sekarang, bagaimana perlakuan dia kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membalas, ya. Akan membalas setiap kebaikan dan juga akan membalas setiap keburukan. Oleh karena itu, janganlah kita menghardik kedua orang tua kita. Ya, tutur kata kita dijaga, karena kata Allah berkata ah pun tidak boleh. Apalagi kita membentak-bentak kedua orang tua kita. Ya. Apalagi kita marah-marah. Ini enggak boleh dilakukan. Ya. Kita harus bertutur kata yang lemah lembut. Bahkan suara kita tidak boleh lebih tinggi daripada suara kedua orang tua kita. Sikap kasar kita tidak boleh kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Ya, karena kedua orang tua kita ini adalah orang yang telah
jasa membesarkan kita dengan perjuangan yang begitu besar. Perjuangan yang begitu sulit, ya. Tapi semuanya dia lakukan demi kedua anak, demi anak-anaknya. Ya. Oleh karena itu, anak-anakku yang saleh dan salihah, sebagaimana tadi yang disampaikan bahwasannya berbakti kepada orang tua adalah perkara yang sangat penting. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, ya, bagaimana kedudukan antara kedua orang tua itu. Ya, misalkan suatu ketika kalian diberi apa, dimintai tolong oleh ayah dan ibu kalian. Kira-kira siapa yang didahulukan? Ayah dan ibu minta tolong kepada kita. Kira-kira siapa yang kita dahulukan? Ayah apa ibu? Ibu. 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 Yakin? Eh, bukan Pak, bukan yakin, ibu. Pak. Bukan ibu, ayah. Ibu, ibu. Ayah. Ayah, Pak, ayah. Ada yang mendahulukan ayah dan ibu. Bukan kali, Pak. Keduanya. 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 Keduanya, Pak. Ya, kalau keduanya bersamaan memerintah kita, meminta tolong kepada kita, maka kita harus dahulukan satu. Nggak mungkin bisa melakukan dua-duanya. Ibunya, Pak. Bersamaan. Ibu. Ibu, Pak. Oke. Di sini ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Hayy. Ya. Ya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muawiyah bin Haida ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata dia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru, siapa yang paling berhak aku dengan baik. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummaka, ya, ibumu. Qultu man abarru, kemudian dia pun berkata, siapa lagi yang harus aku perlakukan dengan baik? Ibunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummaka. Ya. Kemudian ibumu. Qultu man abarru. Dia pun berkata lagi, kemudian siapa lagi yang harus aku perlakukan dengan baik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummaka, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, qultu man abarru? Ya. Kemudian siapa yang harus aku perlakukan dengan baik lagi ya Rasulullah? Qala abaka. Kemudian ayahmu. Summal aqraba fal aqraba. Lalu yang lebih dekat setelah dan yang setelahnya. Nah ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Berarti di sini dapat diambil kesimpulan bahwasannya ibu lebih diutamakan daripada ayah, ya, dalam berbuat baik. Karena dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga kali, ya, ummaka, 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 ya. Man abbaru, jawaban pertama ummaka, kemudian kultu man abbaru, kemudian siapa yang harus aku perlakukan dengan baik, dia jawab ummaka, ibumu lagi. Kultu man abbaru, ya. Kemudian dia pun bertanya lagi, siapa yang harus aku perlakukan dengan baik? Ummaka. Tiga kali. Ya. Nah, setelah tiga kali baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ya, keempatnya baru Rasulullah menjawab abaka. Kira-kira apa alasannya? Kenapa ibu harus lebih diutamakan daripada ayah? Karena ibu yang mengandung kita, melahirkan kita, dan yang menyusui kita. Betul. Kalau bapak kerjanya apa? Kalau ayah menafkahi kita. Menafkahi kita. Iya. Insyaallah, ya. Barakallahu fiik. Ya. Kenapa ibu, ya? Ibu yang harus didahulukan, ya, dibanding ayah, sampai tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya, ya, mendapatkan tiga
tiga bagian daripada didapatkan oleh ayah. Ayah hanya satu, ibu tiga. Berarti tiga berbanding satu. Berarti lebih keutamaan yang begitu besar. Kenapa? Karena kita tahu bahwasannya kesulitan yang dirasakan oleh ibu ketika hamil. Ya, hamil muda sampai 9 bulan. Enggak ada ya ketika ibu mau tidur, bayinya dikeluarkan dulu, disimpan. Enggak kan? Putus-putus. Mau baring karena dalam kondisi yang hamil. Ya. Bahkan terkadang ia bisa meninggal ketika itu. Ya. Bahkan terkadang dia bisa meninggal ketika di saat dalam kondisi hamil. Di samping mengandung kita selama 9 bulan, sebagaimana tadi Puan sampaikan, ya, penderitaannya ketika melahirkan kita. Ya, penderitaan dari hamil sampai melahirkan ini tidak berkurang. Begitu bertambah. Antara hidup dan mati, bahkan tidak sedikit pula ada yang meninggal ketika dalam kondisi melahirkan. Sampai di situ setelah melahirkan, setelah mengandung 9 bulan kemudian melahirkan, apakah sampai di situ penderitaan seorang ibu? Tentu ya. Tidak. Terus berlanjut. Ya. Cobaan yang dialami oleh seorang ibu ketika mulai dari masa menyusui anaknya hingga besar. Dan bisa yang dirasakan oleh seorang ibu. Ya, anak yang masih kecil, yang masih bayi, dia susah tidur. Ya. Bangun di malam hari demi anaknya. Ketika dia tidur dengan lelapnya, tiba-tiba anak menangis dan dia pun bangun. Bahkan istirahatnya lebih sedikit. Ya, tidurnya lebih sedikit daripada terjaganya. Dia menjaga anak yang dia sayangi. Bahkan di saat dia makan, anaknya buang air. Dia tinggalkan makanannya. Kemudian dia bersihkan kotoran dari anak-anaknya. Inilah penderitaan, cobaan yang dialami oleh seorang ibu. Perjuangan, pengorbanan yang dirasakan oleh seorang ibu. Sehingga Rasulullah SAW memberikan tiga kedudukannya. Ya. Tiga kali keutamaan yang harus kita lakukan kepada seorang ibu, ya. Bahkan ketika misalkan seorang anak ini telah menikah, yaitu seorang anak laki-laki yang telah menikah, dia masih milik ibunya. Dia bukan milik istrinya, tetapi dia adalah milik ibunya. Pada suatu ketika ibunya meminta dia pulang, misalkan dia pergi merantau, ibunya meminta dia pulang, maka di saat itu harus tinggalkan pekerjaan, harus tinggalkan anaknya, maka penuhi panggilan ibu. Karena ini adalah suatu keutamaan, ini adalah suatu keharusan. Ya, mungkin nanti kalian udah besar, misalkan. Sekarang kalian berusaha diasuh oleh ibu kalian, dirawat oleh kedua orang tua kalian. Kemudian nanti ketika kalian sudah sukses, janganlah kalian menyombongkan diri kalian. Ya. Kenapa? Karena apa yang kalian dapatkan itu adalah bagian daripada peran terbesar dari kedua orang tua kalian. Jangan sampai mengabaikan kedua orang tua kalian yang telah dari kecil mengasuh kita sampai dia menjadi udah tua renta, kita abaikan. Kita tidak mengurusnya. Berarti kita telah berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain yang menyebutkan tentang kedudukan seorang ibu, ketika itu Mikdan bin Mahdi, ya, menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, innallaha yusikum bi ummahatikum salatan, innallaha yusikum bi abaikum, innallaha yusikum bil aqrabi fal aqrab. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah berwasiat
tiga kali kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Ya, tiga kali berbuat baik kepada ibu kalian. Tadi dalam Al-Quran, hamalat su'ummuhu wahnan ala wahnin. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, sungguh Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian. Nah, ini dalam hadis ini disebutkan tiga kali kepada ibu, satu kali kepada ayah. Kemudian kepada orang yang terdekat dari kita. Oleh karena itu ketika kita hendak berbuat baik, nah inilah urutannya. Urutannya pertama adalah kepada ibu kita. Kemudian setelah kepada ibu kita, barulah urutan yang kedua kita berbuat baik kepada ayah kita. Setelah kepada ayah, maka urutan yang berikutnya sebelum orang lain adalah kita berbuat baik kepada keluarga kita, adik kita, kakak kita. Jangan sampai berantem terus setiap hari ya, membuat orang tua tidak nyaman. Ya. Kita harus lebih baik kepada keluarga kita, kerabat kita kepada daripada kepada orang lain. Mengutamakan keluarga. Ya, ini kata Rasul, barulah orang lain. Jangan kebalik. Kepada keluarga kita benci, kita memusuhi keluarga kita, kita memusuhi adik-adik kita memusuhi kakak-kakak kita, tetapi kita sangat baik kepada orang lain. Yang pada dasarnya bukan kerabat kita. Ya. Nah, ini bukan berarti kita harus memusuhi orang lain, tidak, tetapi kita pun harus berbuat baik kepada orang lain, tetapi mengutamakan keluarga kita dibanding orang lain. Ya. Anak-anakku yang saleh dan salehah, kira-kira dipahami? Insyaallah. Paham. 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 Sudah paham, Pak. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki datang kepadanya, kepada Ibnu Abbas, lalu berkata kepada Ibnu Abbas, ya, kata laki-laki tadi, saya pernah ingin melamar seorang wanita, namun ia enggan menikah dengan saya, lalu ada orang lain yang melamarnya, lalu si wanita tersebut mau menikah dengannya. Aku pun cemburu dan aku membunuh sang wanita tersebut. Kemudian dia bertanya, apakah saya masih bisa bertobat? Kemudian Ibnu Abbas menjawab, apakah ibumu masih hidup? Lelaki tadi menjawab, kata lelaki tadi menjawab, tidak. Ya, tidak, ibuku sudah meninggal. Lalu Ibnu Abbas pun berkata kepadanya, kalau begitu bertaubatlah kepada Allah dan dekatkanlah diri kepadanya sedekat-dekatnya. Lalu lelaki itu pergi, kemudian Atta yang bersama dengan Ibnu Abbas pun bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa Anda bertanya kepadanya tentang ibunya masih hidup atau tidak? Kata Ibnu Abbas, ya, aku tidak tahu amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah selain birrul walidain. Ya, nah, ini menunjukkan bahwasanya birrul walidain inilah yang mengantarkan kita bisa semakin dekat kepada Allah. Doa kedua orang tua kita yang bisa mendekatkan kita menjadi kepada kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu anak-anakku yang saleh dan salehah, mintalah doa kepada kedua orang tua. Mintalah ridho kedua orang tua. Jangan sampai kita mendapatkan marah dan murka dari kedua orang tua kita, ya. Karena setiap kata-kata yang meluncur dari lisan kedua orang tua, terutama dari lisan seorang ibu, bisa jadi itu adalah doa baginya. Ya. Nah, mungkin itu yang dapat Puan sampaikan. Ya. Tapi sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak. Kalau misalnya Pak ada orang tua Pak dan orang tuanya itu memiliki anak, tapi orang tuanya itu tidak mau mengurusi anaknya. Nah, ya udah anaknya itu ditinggalin. Habis itu anaknya udah jadi besar. Nah, ibunya meminta apalah, tapi anak itu tidak mau. Itu enggak apa-apa, enggak apa-apa melakukan itu. Ya.
Walaupun ibu kita melakukan kesalahan kepada kita, ya, tapi kita tahu bahwasanya adanya kita karena perjuangan seorang ibu tadi. Apapun yang diminta oleh ibu, misalkan seorang ibu yang awalnya tidak mengurus kita dan pada akhirnya ketika kita sudah sukses, ibu tersebut meminta sesuatu kepada kita, maka penuhilah. Ya, karena dia adalah ibu kita. Kita tetap dianjurkan untuk berbuat baik kepada ibu tersebut. Kita tetap dianjurkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Walaupun orang tua kita melakukan perbuatan buruk kepada kita. Jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Dosa dibalas dengan dosa. Ya. Tetap ya, tetap kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang berbuat durhaka kepada orang tua. Ya, karena durhaka pada orang tua termasuk akbarul kabair, ya. Termasuk dosa besar yang paling besar. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabair, ya. Yaitu dosa besar yang paling besar. Yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu syirik kepada Allah, kemudian al-waqatlun nafs, ya, kemudian membunuh. Yang berikutnya adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah waqulul zur, ya. Dan perkataan dusta au syah. Di sini durhaka pada kedua dosa, dosa-dosa besar yang paling besar, ya. Termasuk dosa besar yang paling besar. Ya, terutama durhaka kepada ibu, ya. Durhaka kepada ibu lebih besar dosanya. Lebih besar dosanya lagi daripada durhaka kepada ayah. Ya, ingat durhaka pada ayah ini besar dosanya, tapi kepada ibu lebih besar pula dosanya. Ya. Kenapa? Sebagaimana yang tadi disebutkan, ya. Bahwasanya ibu memiliki peran yang sangat penting. Penderitaan demi penderitaan yang dia hadapi, yang dia alami, ya. Ketika mengandung kita, kemudian di saat melahirkan kita, kemudian di saat menyusui kita, mengurus kita sampai kita bisa mandiri. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Inna Allah harrama 'alaikum huququl ummahat." Ya, sesungguhnya Allah mengharamkan sikap durhaka kepada para ibu. Kemudian pelit, tamak, ya, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan juga Allah tidak menyukai qila wa qal, ya, banyak bertanya dan banyak membuang-buang harta. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi durhaka sama orang tua adalah termasuk dosa besar di antara dosa-dosa yang paling durhaka pada ayah. Ya. Pertanyaan tadi, ya, tetaplah kita berbuat baik kepada ibu-ibu kita. Nah, masih ada pertanyaan? Cek. Halo, Pak. Kayaknya bapaknya keluar deh. Nah, kalau udah nggak ada pertanyaan, mohon cukup. Pak, ya, saya mau nanya, Pak. Terakhir dari orang tua kita. Ada pertanyaan? Kalau kedua orang tua kita sudah tidak ada, maka cara berbaik baktinya adalah doakanlah kedua orang tua kita. Nah, tadi ada yang mau bertanya, siapa? Saya, Pak.
Kenapa? Mufid? Arti tawasul apa, Pak, tadi? Tadi udah dijelaskan ya, tawasul. Ada yang masih ingat apa tawasul? Masih ada yang ingat? Tawasul? Tawasul artinya mengambil perantara untuk menuju kepada keridhaan Allah. Ya. Kita bisa bertawasul dengan amal soleh kita, atau kita bertawasul dengan asma-asma Allah yang maha mulia. Ya. Itu perantara akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tawasul dengan amal soleh, yaitu diantaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. 6. Untuk pertemuan kali ini ya, kuan cukupkan dengan berakhirnya pertanyaan dari Mufid tadi, ya, berakhir pula untuk perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan apa yang dapat kuan sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga menjadi bekal kita agar senantiasa kita selalu mawas diri, selalu menjaga diri kita, menjaga perilaku kita terhadap kedua orang tua kita, ya. Menjaga sikap kita, menjaga tutur kata kita, jangan sampai kita bertutur kata yang tidak baik, apalagi membentak-bentak kedua orang tua, karena membentak kedua orang tua adalah merupakan perbuatan dosa yang paling besar. Ya. Membuat kedua orang tua kita terluka, ingat kata Rasulullah tadi yang puan sebutkan bahwasanya ketika orang tua kita marah, maka Allah pun akan murka kepada kita. Akhirul kalam, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya dari wali kelasnya ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Wawan. Terima kasih, Pak Wawan. Terima kasih, Pak.